Warung nasi khas Sunda bernama Mirah yang berlokasi di Jalan PGRI, Kelurahan Gunung Parang, Cikole, Kota Sukabumi. Warung nasi ini baru buka 1 minggu, tetapi sudah banyak dikunjungi oleh warga. Warung nasi ini menjalankan standar pelayanan protokol kesehatan, seperti dilakukan pembatasan jumlah pengunjung atau pelanggan, memberi jarak antar meja makan kurang lebih 1 meter, dan menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan. Selain itu, warung nasi Mirah memiliki konsep parasmanan, tetapi pembeli tidak mengambil langsung menu makanan yang diinginkan, namun akan dilayani oleh pihak warung nasi. Pakai masker apa aja Bu yang disediakan di sini untuk antisipasi dan penerapan normal? Penerapan normalnya kita di depan kita memberikan alat untuk cuci tangan, ada hand sanitizer, terus ya kita memakai masker dan facial. Sementara itu, beberapa pengunjung mengaku sangat nyaman saat berada di rumah makan Mirah. Selain bersih, harga makanannya pun memang sangat murah. Selain itu, di warung nasi ini, para petugasnya pun mengikuti protokol kesehatan. Makanannya sih kayaknya bersih, makanannya bagus. Terus layannya juga pakai APD ya. Tadi lengkap, terus ini juga kayak gorengan, apa gitu. Tadi sehari-hari itu nggak main asal comot pakai semen. Jadi ada garpu, apa disediain gitu. Jadi kesan pertama sih oke lah. Saat ini memang banyak perubahan dalam bisnis kuliner, utamanya sejak pandemi COVID-19. Perlu adanya inovasi, terobosan baru, dan strategi yang tepat agar bisnis kuliner bisa terus berjalan di masa pandemi seperti ini. Andries Muchtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.